Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua teman-teman dangdutters dimanapun berada? Dalam keadaan sehat dan keberkahan selalu semoga ya. Mudah-mudahan kalian para dangdutters sudah siap untuk bernostalgia kembali dengan lagu-lagu yang tetap hits sampai saat ini. Lagu-lagu dangdut yang original, lagu-lagu dangdut yang seru, yang membangkitkan kenangan kita para penikmatnya yang lahir di tahun 80-90-an. Dan kali ini, tak perlu berlama-lama lagi, saya sudah memegang salah satu albumnya dari salah satu diva dangdut Indonesia yang masih hits dan eksis sampai saat ini. Siapa dia? Teh Iis Dahlia. Dan kali ini, album Cinta Bukanlah Kapal sudah ada di tangan saya. Kita akan bedah kupas tuntas. Di dalam album ini ada lagu apa saja, diproduksi oleh siapa atau PT apa, harga jualnya berapa, dan lagu-lagunya apa saja. Cinta Bukanlah Kapal albumnya di sini bertuliskan di kasetnya Blackboard Side A dan B ya, yang bening begini. Terus ini bagian covernya, kita buka, sep sep sep. Wow, cover dari album Cinta Bukanlah Kapal Teh Iis Dahlia ini banyak foto-foto Teh Iis ya. Di belakangnya ada lirik lagunya. Di sini fotonya untuk yang cover depan Teh Iis nampak menggunakan baju putih dan baju berwarna bata ya. Kalau berwarna bata kelihatan dari punggung sambil melihat ke belakang, kalau ini berhadapan ke depan ya. Di sini bertulisan besar Cinta Bukanlah Kapal ciptaan Zul Anggara, terus Blackboard. Kalau di sini tertulis kalau album ini diproduksi oleh Blackboard ya, HP Record juga di sini ada tuh logonya, dan batas edarnya di bulan 12 tahun 1995. Di sini harga jualnya ada nih 5.500 pada waktu itu. Terus ada side A dan side B, kemudian ada foto Teh Iis di sini, terus ada lagi di sini foto Teh Iis. Nah, ini sambil pose duduk dan berbeda, dan di sini ada lirik lagu Cinta Bukanlah Kapal ditaruh di bagian depan. Dan sisa lagu lainnya ditaruh di bagian belakang. Langsung saja kita bacakan untuk side A. Di sini ada Cinta Bukanlah Kapal ciptaan Zul Anggara, Di Ambang Pintu Johan Adinata, ada Nyanyian Derita Yudihana, Susah Senang Sama-sama Imam S. Arifin, ada Luber Cinta Armadiraga. Terus ada side B-nya ada Batin Menangis ciptaan Dadang S. Manap, Cari Angin Solid AG, Anak Gelandangan Wahab Yudes garis miring Ririn S. Terus ada nomor 4-nya Permata ciptaan Jota RG, dan nomor 5-nya ada Merana ciptaan Syafe Ishrok. Jadi di sini ada 10 lagu yang melengkapi album Cinta Bukanlah Kapal. Lagu Cinta Bukanlah Kapal ini memang luar biasa sekali. Latar belakang ceritanya biasa kisah asmara, kisah percintaan, atau bisa dibilang juga rumah tangga itu. Dalam sekali atau deep sekali ceritanya, hingga Teh Iis membawakannya dan mengemas lagu ini menjadi sangat luar biasa sekali. Seperti yang kita ketahui, penghayatannya, pembawaannya, dinamika dan lainnya luar biasa sekali. Boleh nyanyikan ya, kita bawakan lagu Cinta Bukanlah Kapal. Ya, bersenandung sambil bernostalgia saja. Sujud aku di kakimu, mohon kesadaranmu. Bila kau berakhir jalan yang kini kau tempuh, lupa ataukah sengaja kau menyakitiku, hingga masa indah dulu terbang bagai debu. Menangis kita berdua, tertawa kita bersama. Andaikan cinta bicara, bibir tak perlu berkata. Sujud aku di kakimu. Itu ya. Terus rapnya. Cinta bukanlah kapal di lautan luas, berlabuh hanya sekejap,
lalu pergi lagi. Pulang malam, pergi pagi, ku tak marah, asalkan ada basa-basimu. Wow, itu lagu Cinta Bukanlah Kapal. Terus lagu-lagu di dalamnya memang luar biasa, enak-enak semua ya. Itu saja untuk lagu Cinta Bukanlah Kapal atau album Cinta Bukanlah Kapal dari Teh Iis Dahlia. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah bisa bernostalgia dengan lagu tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap cintai musik Indonesia. Salam dangdut.